بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب يسر ولا تعسر يا رب مدحنا خميس. Mulai malam ini di kelas angkatan akhwat ketiga, angkatan ketiga, kita mengawali pembelajaran kitab Nahwu ya. Kita pakai kitab Nahwu Wadih. Kitab Nahwu Wadih karangan Ali Jarim dan Mustafa Amin. Ini dua pengarang. Ini yang mengarang dua orang berkebangsaan Mesir. Yang pertama Ali Jarim, yang kedua Mustafa Amin. Itu nama pengarang kitab ini. Nahwu Wadih. Kitab ini yang kita pakai, kitab ibtidaiyah ya. Kitab marhalah. Masih marhalah ibtidaiyah. Tingkatan dasar gitu, marhalah ibtidaiyah itu. Al marhalah ibtidaiyah. Ada tiga jilid. Kita mulai dari jilid pertama. Kitab yang kedua, marhala sanawiyah. Setelah ini ada kitab namanya kitab sanawiyah, kitab tingkat setingkat SMA Timur Tengah, sanawiyah tingkat 2. Itu sedikit pengenalannya dari kitab Nahwu ini. Kita akan mulai dari tema pertama, Al-jumlatul mufidatu. Kalimat sempurna, kalimat lengkap. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Ummu Fathan mungkin. Kita baca, Om. Ana Ustaz. Fathan. Bismillah. Al-jumlatu mufidatu. Kalimat. Al-amthilatu. Kalimat apa, Om? Kalimat Jumlah. sempurna. Kalimat sempurna. Dan tidak lupa, sebelum kita mulai, biasanya Anda kasih keterangan dulu. Apa itu jumlah mufidah? Ana ambil dari itmamul masalih fi i'rabin nahwil wadih. Ini kitab kitab apa namanya tambahannya? Ana ambil dari kitab ini. Itmamul masalih fi i'rabin nahwil wadih. Mungkin akan ana pakai ini. Sepanjang kita belajar, ana pakai ini untuk melatih i'rab. Kitab ini melatih kita cara mengirab dari kitab Nahwu Wadih karya Bashir Muallim Nur Ali. Yang kita pakai, kita baca di layar Al-Qa'idah. Al-Qa'idatu al-awwal, ma hiya al-jumlatul mufidatu. Apa itu? Apa itu kalimat sempurna? Hmm. Hiya at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tammatan wa yusamma aydan kalaman. Ia adalah susunan Ia adalah susunan yang memberikan faedah memberikan faedah sempurna dan dinamakan juga dengan dan dinamakan juga dengan kalam kalam ucapan. ucap. Itu dia, Om. Jadi bidang ilmu nahwu itu kalimat, Om ya. Kalimat, susunan kalimat kita bahas. Adapun sharaf, pembahasannya apa dia? Sharaf, Bangunan kata ya. bangunan kata, bentuk kata. Nah, bentuk Sebelum kata. masuk dalam kalimat. Adapun nahwu sudah masuk dalam kalimatnya, pembahasannya. Ulangi, Om. Ma hiyal jumlatu Ma al-mufidatu? hiya al ma hiya ma hiya al jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan wa yusamma aydan kalaman. Apa itu? Apa itu kalimat sempurna? Ada kalimat sempurna adalah susunan dari kalimat yang Susunan memberikan yang faedah. memberikan Oh, susunan yang memberikan faedah yang sempurna.
dan dinamakan juga dengan kalam. Nah, gitu Om. Berarti ya. Nah, Ustaz. Bahasa kita apa? Kalimat sempurna gitu aja. Nah. Kalimat lengkap. Masalah ini. Asani, kam kalimatan tatarakkabu min hal jumlatul mufidatu? Nah, sekarang Om bahas kalimat tuh, Om. Kalimat. Berapa jumlah? Berapa jumlah kalimat yang tersusun Nah, bukan dari kalimat. Di sini kita artikan apa? oh kata ya. Kata, tuh, Om. Kata, hati-hati. Berapa kata yang Berapa tersusun? jumlah kata? Berapa jumlah kata yang tersusun dari kalimat sempurna? Gitu, Ustaz. Nah, sah. Berapa jumlah kata yang darinya Darinya. kalimat sempurna tersusun? Bagi Om, kam kalimatan? Kam kalimatan tatarakkabu min hal jumlatul mufidatu? Berapa jumlah kata kalimat darinya kalimat sempurna yang tersusun? Ada berapa dia? Minimal gitu, berapa gitu Om ya? Nah, Ustaz. Sebuah kalimat tersusun, ada berapa kata jumlahnya? Qad tatarakkabu. Qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Terkadang ia tersusun dari Terkadang ia tersusun dari dua kalimat, dua kali dua dua kata. dua kata. Nah. Contohnya dua kata. Al-bustanu Al-bustan jamilun. jamilun. Al-bustan tuh satu kata. Jamilun satu Dua. kata. Jadi dua kan? Nah, Ustaz. Itu minimal tuh. Nggak boleh kurang dari itu ya. Nah, Ustaz. Minimal dua kata. Waqat tatarakkabu. Dan terkadang Dan terkadang waqo tataruk kabu min aktaro dan terkadang tersusun dari banyak lebih kata. lebih dari Oh, lebih dari lebih darinya lebih darinya nah, Ustaz. terkadang tiga empat seterusnya gitu ya. Nah, Ustaz. Minimal berapa Om? Dua. Dua kata. Kadang lebih. Wa kullu kalimatin fiha. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Dan setiap Dan kata setiap kata padanya di nilai dalamnya nilai di, kenapa Ustaz? tu'addu dinilai, dihitung. Oh, dinilai juz'an Bagian bagian darinya. dari setiap kata dari kalimat tersebut terhitung Setiap bagian darinya. Kata dari kalimat tersebut dihitung dinilai Seperti dihitung nilai darinya. nah, terhitung bagian dari seperti al-bustan tadi. Al-bustanu jamilun. Karena tulis itu ya al-bustan. Al-bustan berapa kata nih? Nah, berapa huruf? Al-Bustan. Bentar. Al-Bustan. Anak tulisnya pakai ini sih. Laptop jadi agak susah. Bustan. Al-Bustan. Jamilan. Ini berapa kali? Jamilan. Dua kata. Ustaz. Dua kata. Minimal enam kalimat ya. Nah, Ustaz. Al-Bustan Jamilan. Dua kata. Jamilan. Bustan bagian dari kalimat. Jamil bagian dari Kalimat. kalimat itu. Bisa ya? Insya Allah, Ustaz. Mufathan. Barakallahu fiikum. Maafik, barakallah. Ini materi pertama, Om. Kita sambut ada Ummu Saidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yusuf juga sudah hadir.
Assalamualaikum. Syukran gabung kembali, Om. Izak pola fair sih. Sama Om. Om Zahra ulangi mungkin. Biar Nah, pikan Om. Ustaz. Al-jumlatul mufidatu. Kita artikan apa ya? Kalimat yang Kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna. sempurna. Ini judul pertama Om ya, materi pertama ya. Nah, Ustaz. Al-kalimat al-jumlatul mufida kalimat sempurna. Ma hiya? Ma hiya al-jumlatul mufidatu? Apakah Apa yang itu? disebut kalimat yang sempurna? Maaf. Hiya tatarok hiya Ya, atarokibu tarki alladhi ibu. hiya atarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan wa yusamma aidon kalaman. Ia Hiya adalah susunan ia adalah susunan yang memberikan faedah sempurna. yang memberikan faedah sempurna dan dinamakan juga ucapan. Ucapan kalaman. Jadi kalimatnya nggak menggantung, tidak menggantung gitu ya. Maaf, Ustaz. Sempurna pokoknya si pendengar itu faham. Ya, si pendengar faham. Contohnya Om. Albustanu jamilun. Kalimat ini ketika kita mendengar orang berkata seperti ini, faham kita kan? Nah, Ustaz. Si pengucap ini memberikan informasi kepada kita bahwa kebun itu Kebun itu indah. indah, ya kan? Mengabarkan kan? Nah, Ustaz. Mengabarkan. Dia mengabarkan kepada kita bahwa kebun itu indah. Al-bustan mubtada'nya, jamilun Khabar. khabarnya. Sekarang susunannya. Kam kalimatan. Kam kalimatan tatarokabu minhal jumlatul mufidatu. Berapa kata yang tersusun darinya sehingga menjadi kalimat yang sempurna gitu ya. Betul. Minimal berapa dia? Minimal dua kata. Nah, qad tatarakkabu. Qad tatarokabu min kalimata ini wa qad tatarokabu min aksara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Terkadang 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 tersusun dari dua kata dan terkadang tersusun dari lebih lebih lebih. darinya dan setiap dan tiap-tiap kata darinya menunjukkan Du'adu terhitung sebagai terhitung sebagai bagian darinya. bagian darinya dari kalimat itu. Jelas Om ya? Jelas Ustadz, insya Allah. Kalau mau Zahra bagus. Bagus. Ukhtu Oh, Gia gitu. mungkin? Nah, Ustaz. Al-jumlah tuh. Al-jumlatul mufidatu. Kalimat sempurna. Nah. Al-qa'idah tuh. Al-qa'idatu. Ma hiya jumlatul mufidatu. Apa itu? Apa itu kalimat sempurna? Iya. Hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa yusamma aidon kalama. Ia adalah susunan. Ia adalah susunan yang memberikan faedah sempurna dan dinamakan juga dengan kalam. Nah, jadi sudah sempurna kalimatnya. Tidak menggantung kalimatnya. Kalau menggantung seperti idza jaa al mudarrisu, artinya apa tuh? Idza jaa al mudarris. Dia Apabila datang apabila datang guru. seorang guru. Apabila guru itu datang. Itu lebih dari dua kan? Nah, Ustaz. Idza ja'a al-mudarris. Apabila Pak guru sudah datang. Menggantung kan? Nah, Ustaz. Masih bertanya-tanya, kenapa memang? Pak guru, apabila Pak guru datang ada apa? Belum sempurna apa udah itu?
Belum. Belum sempurna kalimatnya. Ini pendengar masih bertanya-tanya, ya kan? Masih menunggu jawabannya, kan? Nah, Idza ja'a al-mudarrisu, nah, apabila guru datang, berhenti dia, nggak melanjutannya. Tidak melanjutkannya. Kalimatnya belum sempurna. Ada apa dengan kedatangan guru apabila dia datang? Idza ja'a al-mudarrisu, misalnya apa? Apabila Pak Guru datang, jalasa at-tullabu, para siswa duduk. duduk. Nah, itu baru kalimat sempurna. Ya kan? Nah, Tidak maksud menggantung. Kam kalimatan? kam kalimatan tatarok kabu minhal jumlatul mufidatu, Ada ada berapa kata? berapa jumlah kalimat Jumlah yang kata. jumlah kata yang tersusun dalam Ya, kalimat sempurna? maaf. Ada berapa minimal jumlah? Kalau saya taruh ya, Bu. Kol tatarok kabu min kalimata ini. Wakol Terkadang tersusun. tersusun dari dua kata. Nah, contohnya nih, Albustan. Albustanu jamilun. Nah, dua kata kan? Minimal. Nam ustaz. Contoh lain, ana talibun. Dua kata kan? Nam ustaz. Hadza baitun. Dua kata tuh. Sempurna kan? Nah, Waktu Ustaz. tatarok ya, Bu. Waqad tatarakkabu min aktsara Terkadang tersusun lebih dari lebih banyak kata. banyak, lebih dari dua. Contohnya apa? Misalnya, Al-bustanu jamilun Jamilun wa kabirun. wa kabirun. Nah, lebih dari dua kan? Ada Nama tambahan Ustaz. waw dan jam kabirun. Wa kullu kalimatin fiha. Wa kul kalimatin fiha tu'addu Juz'an. juz'an minha. Dan setiap kata Dan setiap kata darinya dianggap bagian bagian darinya. juz'an bagian dari bisa ya uktubia tanpa diartikan uktubia ma hiyal jumlatu Ma hiyal jumlatul mufidatu nah. hiya at-tarkibul alladhi yufidu fa'idatan tammatan wa yusamma aydan kalaman. Isnan. Isnain, kam kalimatan tatarakkabu minhal jumlatul mufidatu? Qad tatarakkabu min kalimataini wa qad Nah. tatarakkabu وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. نعم تمام. تمام أختي. بارك الله فيك. Waktu Anissa juga langsung mungkin نعم. tanpa diartikan bisa ya نعم al-jumlah أستاذ. tuh الجملة المفيدة. al-qa'idah tuh القاعدة ما هي الجملة المفيدة؟ هي التراكيب الذي ya tarkibu at-tarkib يفيد فائدة. التركيب gitu oh. التركيب هي التركيب الذي يفيد فائدة تامة ويسمى أيضا كلاما. سنان كم كلمة تترك كم كلمة تتركب من الجملة المفيدة؟ قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. نعم بسم الله فهم شاور سن نعم النساء بارك الله فيك وفيك بارك الله. أم Putri mungkin نعم أستاذ. langsung الجملة الجملة المفيدة
ما هي القاعدة؟ ما هي الجملة المفيدة؟ هي التركيب الذي يفيد فائدة تامة ويسمى أيضا كلاما. سنان كم كلمة تتركب من الجملة المفيدة؟ نعم قد تتركب من كلمتين، وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. نعم بisa om ya. إن شاء الله أستاذ. Minimal dua kata, Om. نعم. Contohnya, Mbak Putri, berikan Oh, contohnya dua kata. هذه السيارة. Nah, hadhihi sayyaratun. Hadhihi satu kata, sayyaratun dua kata, kan? نعم. Syukran, Mbak Putri. Nah. Barakallahu fiik, Om. Berikutnya, Ibu Murni juga mungkin. Dibaca langsung al-jumlah tuh. Bismillah. Al-jumlatul mufidatu. Ma hiya? Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatun tammatun. Yusamma Fa'idatan, Om. Yufidu fa'idatan. fa'idatun jumlatan. Ulangi Ibu Murni, belum pas. Hiya tarkibu. Hiya at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamatan. Yusamma jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidan. Wa yusamma aidan kalaman. Naam. Isnan. Isnan. Kam kalimatan tatarokabu minhal jumlatul mufidatu. Naam. Kod tatarokabu min kalimataini. Wa kod tatarakabu min aksara wa kulla wa kullu kalimatin fiha ta'udu juz'an minha. Tu'addu. Wa addu Tu'addu. tu'addu tu'addu juz'an minha. Nah, sebutkan Om dua kata isim jumlah isni ya. As-sama'u al-bahru wasi'un. Nah, al-bahru Wasi'un. wasi'un. Dua kata ya itu. Jumlahnya jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ismiyah, mubtada dan Dan khabar. khabar. Syukran Abu Murni, bagus. Barakallah. Ummu Aqilah mungkin hadirah. Hadir Ustaz. Al-jumlah tuh. Bismillah, al-jumlatul mufidatu. Ma hiya? Ma hiya al-qa'idatu? Ma hiya al-jumlatul mufidatu? Hiya at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tammatan wa yumkin kalam. Kam kalimatan Sinan. tatau isnan? Kam kalimat al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu mataini wa qad tatarakkabu min aksara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Berikan contoh, Om. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'il madhi boleh? Fi'il madhi. Daraba Ahmad. Daraba Ahmad al-qibta. Nah, bagus, Om. Tiga kata itu kan? Nah, Ustaz. Daraba Ahmadu al-qibta. Jumlahnya Al-qibta. jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'il madhi kan? Nah, Ustaz. Syukran. Om. Gila, bagus. Oke, Ustaz. Ummu Muhammad mungkin. Ustaz. Al-jumlatu mufidatu. Naam. Mai. Ma hiya
datu ya atsaroki buladi atsaroki atsaroki tarki buladi yubatan tamata wajisama aidon kalaman isnan kalimat tarok habu minhal mlatul mufi datu Qad tarakabu min kalimatani wa qad tarak tatarakabu min aksara wa kul jumlah ismiyah ham tahabu Muhammad Muhammad Awil Awil Muhammad Oke kawar kawala Umu Saidah juga mungkin Ustaz Al-Jumlah Al-Jumlah Mufidatuh Ma hiya Wahid, ma hiyal jumlatul mufidatu? Hiya tarkibul datan tammatan. Wa yusamma aydan kalaman. Nan. Nan. Kam kalimatan tatarakabu min hal jumlatul mufidatu? Nam. Qad tatarakabu min kalimataini. Wa qad tatarakabu min aksara. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Berikan jumlah fi'liyah, fi'liyah fi'il mudhari. Yunadhifu Ahmadu ghurfatahu. Nah, banyak tuh. Lebih dari dua kan? Naam. Yunadhifu Ahmadu ghurfatahu. Jumlahnya jumlah fi'liyah mudhari. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhtu Inayah. Al-jumlatu. Ukhtu Inayah hadirah. Ukhtu Inayah. Afwan Ustaz masih di luar. Bentar lagi balik Ustaz. Tafadhali hati-hati ukh. Nah Ustaz. Ummu Yusuf, mungkin? Ya, Ustaz. Al-jumlatu. Al-jumlatul mufidatu. Mahia. Mahia al-jumlatul mufidah. Hiya at-tarkibul ladhi yufidu faidatan tammatan. Wa yusamma aidon kalaman. Naam. Kam kalimatan tatarakabu isnan. Kam kalimatan tatarakabu minhal jumlatul mufidah. Naam. Tatarakabu min kalimatain wa qad tatarakabu min akthar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Naam. Contoh om, berikan jumlah lengkap sempurna jumlah fi'liyah. Fi'ilnya madi boleh. Khalaqallahu al-jinna wal insa. Nah, masyaallah. Khalaqallahu al-jinna wal insa. Berapa kata? 1 2 3 4. 5 sama. Lengkap kan? Sempurna kan? Ya, Alhamdulillah. Jumlah mufidah tuh. Jumlahnya jumlah? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah. Jadi nahwu wadih dimulai dengan jumlah dia. Pembahasan jumlah. Langsung jumlah dia. Kalimat. Iya, insyaAllah. Insyaallah ya. InsyaAllah, jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum, syukuran. Ufwan. Umu Abdurrahman. Langsung Mbak Abdurrahman. Naam Ustaz. Ma hiyal jumlatul mufidatu? Hiya at-taraki buladi yufidu fa'idatan tammatan. Wa yusamma aidon kalaman. Kam kalimatan tatarakabu minhal jumlatul mufidatu? Naam. Qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsara
wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Nah, berikan kalimat contoh jumlah fi'liyah. Fi'il amr dulu. Oh, fi'il amr. Apa ini? Baca. Udrus. Udrus, udrus. Itu berapa kata dia? Gimana? Itu dua Dua kata. kata. Nah, Fi'il fa'il. Udrus. Seakan-akan dia satu kata tuh, ya. Na'am, Ustaz. Padahal dua kata tuh, udrus, belajarlah. Belajarlah. Ini Udrus. seakan-akan satu kata ini, tapi ada dua kata yang, ada satu kata yang tersembunyi, Umum Abdurrahman. Na'am, Ustaz. Udrus, fi'il. Pelakunya. Fi'lu amrin. Nah. Mabniun ala sukuni. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu. Domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, ini asalnya udrus anta. Anta Dua kata, tapi antanya disembunyi. wajib sembunyi. Nah, tampakkan. Ini kita belajar insyaallah. Syukur. Sudah, Ustaz. Maaf. Barakallah. Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi. Sudah semua, Om, ya? Sudah semua. Kita kembali ke Ummu Fathan. Al-amsilatu. Nam Ustaz, al-amsilatu al-awwal al-bustanu jamilun. Kebun itu? Kebun itu indah. Indah. Berapa kata tuh? Dua kata, Ustaz. Dua kata tuh. Kebun itu indah atau taman itu bagus. Ya kan? Nam Ustaz. Senan. Isnan, asyamsu tali'ah. Nah, syamsu mu'annas tuh. Tali'atun. Tali'atun. Matahari itu terbit. Nah, berapa kata dia? Dua kata, Ustaz. Dua kata jumlah-jumlah ismiyah. Pada nah, Ustaz. Nalasa. Astarasa, syamma aliyun wardatan. Ali mencium? Ali mencium mawar, bunga mawar. Oh, menghirup, menghirup bisa. Nah, Ustaz. Cium bunga mawar. Berapa kata itu, Om? Tiga kata, Ustaz. Nah, jumlahnya jumlah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah fi'il madi. Arba'ah. Arba'ah. Qatafa Muhammadu zahratan. Muhammadun. Muhammad. Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Nah, berapa kata? Tiga kata, Ustaz. Kata. Jumlahnya jumlah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, khamsah. Ya'ishus samaku fil ma'i. Ikan itu ikan hidup? Itu hidup di air. Banyak tuh, empat kata. Nah, Ustaz. Ya, jumlahnya jumlah? Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il? Fi'il mudhari. Dari Asya, Ya'ishu. Ya'ishu. Sita. Yaksarun nakhilu fi... Suru. Oh, yaksarun nakhilu fi Misri. Fi Misri. Fi Misri. Eh, fi Misra. Fi Misra gitu. Nah. Misra di Mesra. Pohon kurma. Pohon kurma banyak di Mesir. Berapa kata itu, Om? Empat, Ustaz. Jumlahnya jumlah? Jumlah fi'liyah, fi'il mudhari. Sama kan? Yang nah, kita Ustaz. Jelaskan tadi kan? Nah, Ustaz. Empat diartikan, Om. Al-amsilah. Al-amsilah. Al-awwal. Al-bustanu jamilun. As-sani. As-syamsu tali'atun. As-salis. Syamma aliyun wardatan. Ar-rabi. Qatafa Muhammadun zahratan. Al-khamis. Ya'ishu samaku fil ma'i as-sadis yakthurun nakhilu fi Misra. Syukran Ummu Fathan. Afwan Ustaz. Barakallahu. Uktub ya langsung tanpa diartikan. Al-amsilatu. Al-amsilatu. Al-awwal. Al-bustanu jamilun. Bagus. As-sani. As-sani. Asy-syamsu thali'atun. Al-salisu. Al-salis. Syamma aliyun wardatan. Al-rabi'u. Al-rabi.
Qatafa Muhammadun Zahratan. خامس الخامس يعيش السمك في الماء. سادس السادس يكثر النخيل في مصر. نعم أعطيني سودة أو سمو بلوم بستان جميل، تمن تمام إتو إنده، الشمس طالعة، Matahari terbit. matahari terbit، Syamma aliyun. sama aliyun wardatan، ikan Ali. itu، ikan itu Ali. hidup، Ali. ali، apa ya Syamma maksudnya؟ aliyun. Ali mencium bunga. Ali menci yang no, yang Nomor ketiga tiga. Ustaz. Nomor tiga ya. Man, iya. Ali mencium bunga. Ali mencium bunga. Mawar, wardah. Coba ulangi. Oh, Syamma. wardah. Syamma Aliun wardatan. Ali. Ali mencium bunga mawar. Qatafa Muhammadun. Qatafa Muhammadun Zahratan. Muhammad Muhammad memetik memetik bunga. bunga. Khamsa Yang isu samku filmai. sama Ikan sama ikan. ya isus samaku gitu. Ikan itu Hidup. hidup di air. Asamaku dibaca asamaku ya. Astamaku. Yang keenam. Yakthurun nakhilu fi Misra. Pohon kurma banyak. Pohon kurma banyak di Mesir. Nah, syukran. Itu dia bagus. Pan Oh, Ustaz. Anissa langsung. Ya, Tanpa diartikan. Ustaz. Alhamdulillah. Wahid al-bustanu jamilun. Isnan. Asyamsu tari'atun. Asa. Syamma aliyun wardatan. Nah. Arba'ah. Qatafa Muhammadun zahratan. Khamsa. Khamsan. Ya'ishu samaku fil ma'i. Sita yakthurun nakhilu fi Misra. Bisa artinya ya. Insyaallah Ustaz. Itu Tadi bagus. udah. Afwan Bisa Ustaz. bagus. Ummu Zahra al-amsilatu. Al-amsilatu wahid al-bustanu jamilun. Isnan asyamsu toli'atun. Salasa syamma aliyun wardatan. Arba'a qatofa Muhammadun zahrotan. Khamsa ya'isu samaku fil ma'i. Nah. Sita yaksurun nakhilu fi Misra. Nah. Kosa katanya udah tahu semua, Om? Sudah dicatat, Ustaz. Nah. Ada kosa kata baru nggak ini? Yang nggak ada di silsilah? Sama ya? Albustan, Albustanu. Bukan. Al-Bustan sama seperti Al-Hadiqah tuh, Om. Hadiqah. Naam, Ustaz. Sama juga baru kita dapati ya. Naam. Sama. Nakhil ya. Nah, nanti ini soalnya dari Mesir ini. Kitabnya pengarangnya bernafaskan negara Mesir. Kalau di silsilah kan Saudi kan. Maaf, Ustaz. Ini agak sedikit beda kosa katanya, bagus. Agak sedikit sulit. Syukran. Apa, Muzahar. Ustaz? Mau putri langsung. Al-amsilatu wahid al-bustanu jamilun isnan asyamsu poli'atun walasa syamma aliyun wardatan wa'ah kotofa muhammadun zahrotan Khamsa. Yang isyus samaku filmai yak turun nakhilu fi Misra. Naam.
Misal sudah dicatat Ustaz. Syukran Putri. Apa Ustaz? Ummu Yusuf. Fadli Om. Iya Ustaz. Al-bustanu jamilun. Asy-syamsu thali'atun. Syam Aliyun wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya isyu tamaku fil ma'i. Yakthurun nakhilu fi Misr. Nah. Dah, Ustaz. Ibran. Akhwan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ummu Sa'idah. Tafadhali. Ummu Sa'idah hadirah. Hadirah Ustaz. Al-amsilatu wahid al-bustanu jamilun isnan asyamtu qali'atun salatah syamma aliyun wardatan arba'ah qatafa muhammadun zahratan khamsah ya'ishu samaku fil ma'i sahah yakthurun naqilu fil mis fi misra. Sah. Salam ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Bismillah. Apa Ustaz? Ibu Murni. Ibu Murni hadirah. Hadirah. Al-amsilatu wahid. Al-bustanu jamilun. Isnin. Asy-syamsu qali'atun. Salit. Tumma samma aliyun wardatan. Syamma aliyun wardatan. Arba'ah. Qatafa muhammadun jahratan. Khamsah. Ya'isus samaka fil ma'i. Sita. Yaksurul nah. Yaksurun nakhilu bi misra. Nah. Sah. Syukur Ibu Murni. Apa ya, Ustaz? Berikutnya, Ummu Muhammad. Al-amsilatu wahid al-bustanu jamilun. Isnan asy-syamsu thali'atun. Sah. Syamma aliyun wardatan. Qatafa muhammadun zahratan. Nah. Ya'isus samaka, afan. Ya'isus samaka fil ma'i. Ulangi. Ya'isus samaka samaku, dia fa'il. Nah. Samaku fil ma'i. Nan yaqulu fil misra. Nah. Fi misra. Barakallahu fikum. Afwan Ustazi. Ummu Abdurrahman. Naam sirah. Pansat ana nyima aja Ustaz. Naam. Ummu Hilal mungkin? Naam Ustaz. Naam sirah tu. Al-amsilatu wahidan. Al-bustanu jamilun. Bagus. Tanian. Asy-syamsu thali'atun. Salisan. Syamma aliyun wardatan. Rabi'an. Qatafa muhammadun zahratan. Khamisan. Ya'ishu samaku fil ma'i. Sadisan. Yakhsurun nakhilu di Misr. Nah, Ummu Hilal baru hadir ya? Nah, Ustaz, tadi masih di jalan. Jemput suami kerja. Nanti simak rekaman awalnya ya. Di awal. Nah, Ustaz, insyaallah. Nah. Kitab udah punya kitabnya. Sudah, alhamdulillah. Ini kitab Dursul Lughah ya, Ustaz? Nahwu Adih. Oh, Nahwu Adih. Nah. Belum ada, Ustaz.
Nah, usahakan punya mumpung masih baru. Nah, Ustaz, insya Allah. Yang perjilid juga ada. Oh, ada juga, Ustaz. Perjilid. Udah? Tipis, lebih tipis. Sampai berapa jilid, Ustaz? Kalau sama 3 jilid. Oh, enam. Ini Om Karya, Ali Jarim, dan Mustafa. Amin. Mustafa, amin. Amin. Itu pengarangnya. Ali Jarim, Mustafa. Amin. Dari Mesir mereka berdua. Oh. Huma Yusriyan, Yusriyani, dua orang Mesir. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ya. Nah, Ustaz. Bisa memahaminya, menuntaskannya sampai sempurna. Nah, Ustaz. Waktu Inaya, Umma Akila belum? Umma Akila. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Al-amsilah tuh. واحد البستان جميل اثنان الشمس طالعة ثلاثة شم علي وردة أربعة قطف محمد زهرة خمسة يعيش السمك في الماء ستة يكسر النخيل في مصر. أو artinya mau akhirnya ya. Barakallahu. Siapa lagi Om yang belum? Om Saida sudah tadi? Anu Ustaz. Waktu Inaya udah pulang, udah hadir? Udah nyampe Ustaz. Alhamdulillah tuh, langsung. Alhamdulillah tuh. Al-bustanu jamilun. Asy-syamsu thali'atun. Jamma 'aliyun wardatan. Bagus. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'ishu samaka ya'ishu samaku fil ma'i. Naam. Yaksuru an-nakhilu fi Misr. Naam. Bisa ya? Sama Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Untuk ini ya bagus, sudah semua. Tadi kita mengawalinya dengan membaca pengertian jumlah mufidah tuh Om. Lalu kita baca al-amthilah hari ini ada 6 contoh kalimat. Ada karena malam 29 lewat. Besok kita baca al-bahthu insyaallah ya. Al-bahthunya karena hari ini tapi nggak sempat waktunya. Al-bahthu agak panjang ya. Insyaallah besok kita baca al-bahthu. Sampai sini jumpa kita. Apa yang menambahkan kita harus yang bermanfaat. Sama sini ya. Pantani oh. Ini setiap hari ya, setiap malam. Dua malam, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Selasa, Rabu. Siap-siap ya Om ya, tapi dibaca dulu sendiri ya. Al-Bahsu ya. Jangan langsung hadir ke Zoom tanpa ada persiapan baca. Baca dulu sebelumnya. Persiapan Om ya. Ya. Harus berusaha memahami dulu, dibaca sendiri. Lalu kalau udah masuk, lancar insya Allah ya bisa. Lalu sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya Allah Ustaz. Allah.